Halo semuanya, Silvia di sini. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya edit video TikTok yang sudah diposting atau diupload. Nah, jadi bukan cuma captionnya aja yang bisa diedit lagi setelah diposting atau dipublish, kita juga bisa edit lagi video TikTok yang sudah kita posting atau publish ya teman-teman. Oke, langsung aja kita ke caranya. Kita masuk ke TikTok. Di sini kita coba bikin dulu proyek baru. Misalkan ini ya. Kita coba itu deh. Misalkan gini ya. Kita coba publish dulu. Oke, udah ya teman-teman. Ini udah diposting ya. Nah, gimana sih cara mengedit video yang sudah kita posting atau publish? Caranya seperti ini, kita tap di bagian tanda titik 3. Terus di sini kita tap hapus. Pilih hapus dan edit lagi. Nah, di sini kita bisa edit lagi, misalkan kita coba tambahkan filter atau tulisannya bisa kita edit. Seperti ini, terus kita tambahkan stiker misalnya. Nah, misalkan seperti ini ya teman-teman, kita coba posting lagi. Oke, udah ya teman-teman. Di sini videonya udah berhasil diedit. Padahal tadi udah diposting ya. Oke, beres. Jadi gitu teman-teman, gimana caranya edit video TikTok yang sudah diposting atau diupload terbaru. Segitu dulu aja video tutorialku hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.